dibaca kali yang kedua sekarang. Tuan Speaker, sebelum Tuan kita teruskan, ahli-ahli Dewan yang dihormati sekalian, seiring dengan komitmen negara untuk terus memelihara khazanah hutan negara, Akta Perhutanan Negara 1984 atau Akta 313 merupakan satu akta yang memperuntukkan bagi pentadbiran, pengurusan dan pemuliharaan hutan. Tuan Speaker. Tuan Speaker. Sebelum pembangunan itu, perhutanan dalam negeri Tuan Speaker, di Malaysia, ini soal kedaulatan negara lagi penting lagi. Tolonglah. Duduk. Ini lagi penting. Silakan Yang Amat Menteri. Apa cerita hutan ini kedaulatan negara yang tercemar, Bani? Sabar dulu. Mana lagi akta ini dibuat dulu bagi maksud menggalakkan keseragaman undang-undang. Jangan sampai siapa nanti pula terjadi baru kamu berkata. Berdasarkan fasal 1B perkara 76 Perlembagaan Persekutuan. Apa yang lebih penting daripada hutan sekarang ni? Akta 313 telah diwartakan pada 31 Disember tahun 1984. Dan diterima pakai oleh semua negeri di sepanjang Malaysia melalui inekmen perhutanan pemakaian mengikut negeri masing-masing. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, JPSM dan Jabatan Perhutanan Negeri merupakan agensi yang bertanggungjawab untuk memelihara negara dan meneruskan hutan serta aktiviti-aktiviti berkaitan dengan melalui penguatkuasaan Akta 313 yang terpakai di Semenanjung Malaysia dan wilayah persekutuan. Tolonglah Speaker, stop ini. Sejajar dengan perkembangan sektor perhutanan, Akta 313 telah dipinda buat kali pertama pada tahun 1993. Tuan Speaker, bagi membendung kegiatan pencerobohan hutan serta pengambilan hasil hutan tanpa kebenaran yang serius pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Tuan Speaker, kota blok secara amnya stop pindaan yang dilaksanakan. Stoplah. Pada tahun 1993 melibatkan penalti dan hukuman yang minta jap. Ahli-ahli yang berhormat, saya dengar daripada belakang pun saya dengar tadi perbahasan ini. Oleh kerana arahannya untuk menteri menurunkan perbahasan, oleh kerana Kota Belud, saya bagi amaran. Kota Belud, you sit down, dan kalau tidak saya akan teruskan dengan Wani dan meminta Kota Belud untuk keluar dewan. Saya minta. Saya tidak mau duduk sebab sekali ini Tuan lagi Speaker, penting. Tuan ini Speaker. Soal Dr. Belud, saya bagi warning dua. Tak. Dr. Belud. Hutan pun soal rakyat. Soal negara. Tiga ya. Ada sering order. Kena dengar dululah. Come on lah. Takkan tak faham undang-undang. Tuan Speaker, ini soal ini kedaulatan negara. Keputusan telah dibuat. Saya minta bentara jalankan tugas. Saya meminta mengarahkan supaya Dr. Belud dibawa keluar. Dua hari. Baik, terima kasih. Jangan juga, jangan. Arahan saya Kota Belud, sila keluar. Kota Belud, sila bentara jalankan tugas. Kota Belud, ikut arahan speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tak boleh. Tak. Saya tak beragan. Tentara. Kota Belud, sila keluar dewan.
Ya. Mentara jalankan tugas. Ya. 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 Keputusan telah dibuat oleh speaker. Saya minta. Ya. Tak. Ya. Baik. Baik. Saya tak menangkan. Saya minta teruskan. Ya. Terima kasih Tuan Diputua. Saya ingin meneruskan, ini adalah tugas negara dan rakyat jelata, ya. Tuan Yang Dipertua, mesyuarat Majlis Perhutanan Negara ke-21 Tuan Speaker, yang bersidang. Mana lagi penting kedaulatan negara ke hutan sekarang ni? Mana lagi penting kedaulatan negara ke hutan sekarang ni? Yang lalu bersetuju supaya Kementerian Sumber Asli dan Alam Kita mana lebih penting Sabah dan hutan? Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia untuk menyemak semula dan memperkemaskan peruntukan-peruntukan dalam Akta 313 bagi menangani isu-isu penguatkuasaan dan pencarian perkembangan baru dalam sektor perhutanan negara. Tarik balik! Selaras dengan itu, sesi libat urus pindaan Akta 313 telah diadakan bersama dengan pihak Tarik balik! Iaitu pihak berkuasa negeri PBN, agensi kerajaan, badan bukan kerajaan yang telah melalui proses Regulatory Impact Assessment RIA yang diselia oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia. Saya harap orang Sabah tengok perangai mereka ini. Pada akhir tahun 2019. Asyik Sabah kamu. Bagi saya. Undang-undang pindaan kedaulatan kami kamu. Pertahankan. Telah memenuhi kriteria RIA serta memperoleh Regulatory Menteri. Impact. This is my floor. This is my floor. Hey, ini soal Sabah yang Bapak Menteri. With permission, I know the law. Ini soal kedaulatan negara. Undang-undang pindaan Akta Perhutanan Negara. Ini soal kedaulatan negara. Telah memenuhi kriteria RIA serta memperoleh. Hey, kalau minyak Sabah kamu mau. Dan penyata impak peraturan daripada MPC pada 2020. Tuan Speaker, standing order Tuan Speaker, standing order. Hey, ini soal Sabah. Yang Bapa Menteri. Selanjutnya proses hasil kami kamu mau. 13. Standing order, standing order Tuan Speaker, standing order. Dan RU Pertahanan Negara pindaan 2022 telah digubal. Kau bagi dan diluluskan oleh Jabatan Peguam Negara pada 3 Disember tahun 2020 dan seterusnya diluluskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada 6 Januari 2021 dan mendapat kelulusan secara keseluruhan. Tuan Speaker, standing order Majlis Tuan Speaker. Siapa kamu mau? 79. Standing order Tuan Speaker. Pada 2 Disember 2021. Standing order saya Tuan Speaker. Saya tak akan berhenti kecuali apa diarahkan oleh Speaker. Saya minta teruskan. Pindaan Tuan ke atas peruntukan Akta 313 pada kali ini bertujuan memantapkan lagi penguatkuasaan hutan dalam Tuan membentras Speaker. Kegiatan pengambilan hasil hutan. Hasil Sabah kamu mau, kedaulatannya kamu abaikan. Dan pelaksanaan aktiviti pemeliharaan serta pemuliharaan hutan. Pindaan Tuan Speaker, Akta 313 perlu dilaksanakan. Standing order Tuan Speaker. Bagi memastikan kerangka pembangunan perhutanan saya negara mohon usul ini dibicarakan, dibahaskan dalam dewan ini. Yang mencakupi aspek pencegahan pengambilan hasil hutan tanpa kebenaran. Menambah baik dan memperkasa pengurusan kawasan hutan kekal serta pembangunan sektor perhutanan negara. Shut up, you sit down. Standing order Tuan Tuan Speaker. Yang Dipertua, saya akan menerangkan RUU ini standing dengan order, lebih terperinci. Tuan Speaker. Standing order. Secara amnya, standing order, standing order. RUU Perhutanan Negara digubal bagi standing mencapai order, 5 objektif utama yang berikut. Pertama, mengawal proses pewartaan ini soal hak kedaulatan Sabah. Hutan simpan kekal. Teruskan. Kedua, memantapkan penguatkuasaan hutan bagi membenteras kegiatan pengambilan hasil.